I think I'm in Japan. Aku kesasar, guys. Ternyata aku ada di sini. Yuk, yuk, di mana? Inilah dia suasana hari ini. Jadi aku ada di Urban Forest Cipete Raya, Jakarta Selatan. Jadi ada pameran Japanese Summer Festival atau Natmasuri. Coba kita jalan-jalan di acara Japanese Summer Festival hari ini. Jadi di tanggal 1 sampai 2 Juli. Dan hari ini adalah terakhir. Jadi ada banyak stand-stand makanan. Tuh, ini ada tahu bakso trenil. Ih, ini kayaknya gede banget ya tahu baksonya. Next, kita coba jalani satu persatu dulu. Nah, this is really Japanese. This is really Japan. That Korea or Japan? Loh, ini kayak ada yang anime. This. Mainan-mainan kayak nama-nama Jepang-Jepang gitu ya. Iya, Pak lagi kan. Ini besar ini. Besar atau lu sih? Tapi kan kok. Iya. Tapi tinggal. Ini juga mereka semua anime-anime Jepang gitu ya. Hari ini. There's also that one action figure. Ini dia yang semua ala-ala Jepang. Dan kalian juga bisa kayak yang apa, piknik-piknik gitu ya. Seru ya. I think this is school, this place. Keren loh. Walaupun aku tidak jadi ke Jepang, ternyata aku kesasar di sini, but it's okay. Karena ini memang adalah suasana-suasana Jepangnya ya, tak mengapa ya. Kohai. Oh, ini keren. Restorannya. Mantap-mantap di sini ya. Itu kayak ada foto booth gitu. Nah, di samping tadi ada boot-boot sesuai dengan tema yang ada, dan juga ini ada restoran-restoran atau coffee shop memang yang sudah ada terus menerus ya. Ini kayak Solo. Wah, ini memang vibe-nya ini keren banget. Suasana, view-nya kayak ini ada kucing-kucing, guys. Cakep banget kucingnya. Hey, meong. Jadi memang di sini animal friendly. Keren banget. I love this place. Bagi kalian yang membawa peliharaan kalian, bisa ke sini. Tapi tetap jangan lupa nanti pupnya ya kalian harus bersihkan. Ih, kerennya. Look at this. Dan restoran-restoran juga keren-keren amat. Ada gelato Italiano gelato. Look at that. Doggies. Wow.
keren amat. Kayak yang kayak aku yang masuk kemana gitu, kayak orang kampung apa, keren banget. Karena emang vibe-nya itu keren banget. Coba kalian cek berapa kali keren, kata-kata keren aku sebutkan. Kata-kata keren. Ini kayak pendopo-pendopo Jepang begitu ya. Kata ini lihat. Kayak mantapnya. Kayak pendopo-pendopo. Dan ini vibe-nya. Ini husky juga. Pokoknya ada berbagai jenis. Yang ada sih ya pasti banyakan yang kucing sama doggy. Ini kayak ya, surganya. Jadi untuk pet owner, kalian bisa ngajak jalan-jalan peliharaan kalian. Itu juga untuk yang pintu keluarnya ya, pintu masuknya juga bisa di sana. Itu. Nah ini vibe-nya juga. Nah kalian harus check this one out. Dogs day out full diaper is a must. Jadi harus ada pakai diapernya ya. Kalian juga harus memperhatikan kebersihan. Nah ini kayak coffee shopnya itu guys. This is cool. Kayak little talk. Dan juga ada tempat bermainnya ya. Playground. Nggak tahu bayar atau nggak. Kayaknya bayar sih. Karena ada nah itu dia, ada playground. Itu kayaknya bayarnya ya, nggak tahu berapa. Udah nanti kalian datang ke sini lah. Kalau semuanya informasinya aku berikan, kalian nggak mau nonton nanti. Shower dog, pizza, homemade. Kayaknya aku akan datang lagi ke sini loh guys. Kayaknya ya, datang lagi wajib ini. Kayak this is recommended place untuk suasana outdoor di Jakarta. Ini enggak sih? Cozy abis. Mantap lah pokoknya. Dan juga ada toilet. Itu apa? Green Spark. So unit apa itu? Apa itu? Lihat dong. Arsiteknya juga, restoran-restoran di sini keren-keren banget vibe-nya itu loh. Karena memang di depan itu dia suasana Japanese Summer Festival ya. Dan di belakang ini memang ya suasana yang sehari-hari gitu di Urban Forest. Ini aku suka, I love this one. Keren banget. Nah, udah coba. Coba hitung ada berapa doggy yang kalian lihat. Doggy ada berapa doggy dari sepanjang tadi aku shoot ini, ada berapa. Nah ini kita kembali lagi ke main venue. Ini dia dari makanan. Aku kesana lagi ding. Aku cekik lagi. Look at this. Lihat ya. Asik banget ya. Ini kita kembali ke selera asal. Inilah suasananya nih ya. Makan-makan tradisional juga ada lah. Basgor, batagor. Itu tadi. Yang tadi kan sudah ada tuh tadi. Ada juga Balinese food. Ini pokoknya enak-enak semua lah kayaknya. Nih, contoh-contoh nih harganya nih ya. Nih, biar kalian kenyang nih. Nih, green kenyang 30 porsi. 30 ribu per porsi nih. Kira-kira harganya itu ya. Sebagai contoh tadi. Ada juga nasi. Ini Balinese. Nasi Bali. Tuh, yang suka kalian, yang kangen dengan kebali-balian. Ada cilok juga guys, cilok. Nih, cilok. Nih.
pempek Palembang juga ada. Siomay tenggiri juga ada, siomay-siomay. Jus-jusnya kayak segar banget itu yang orange jus ini, lihat. Nih lihat, segar banget ya, lihat. Oh, langsung. Seger banget pokoknya. Itu the cat, Katy. I love cat. I love all the animals. It's cute. Hey. Oh, ini kalian sukanya kalau mau bawa pet kalian ya, misalnya dog, cat. Ini ada playground juga tuh, kalian nanti for free. Suasananya juga, wah, suasananya pokoknya enak banget. Ada sate babi. Sate babi. Nih. Kalau yang paling suka sate babi. Penekanan itu beda ya. Semua serba 9.000. Ini juga ada nih, apa ini? Sate Padang juga ada. Sate Padang, guys. Dude Kitchen. Ini juga kayak ham hamburger. Ada Korean, Japanese, Mexican. Cheese burger. Musiknya juga udah kayak Jepang gitu ya. Nah, ini kita coba masuk ke dalam. Look at this. Ini apa nih? Grange Park. Nah, ini kalau yang versi ademnya di dalam ruangan. Jepang gini-gini. Nah, ini dia kembali ke suasana-suasana Jepang. Kira-kira kalian tahu nggak ini apa bacaannya nih, guys? Aku nggak ngerti. This one. Ini kayak pohon-pohon keberuntungan gitu ya. Tapi nggak tahu tulisannya apa. My lips. Keep watching. Pokoknya walaupun tidak ada Matsuri, Japanese Festival, Japanese Summer Festival, tapi kalian juga boleh datang, wajib kesini. Suasana vibe-nya itu jago banget, cepetnya jago. That's it for today, melaporkan dari Jepang, alias dari Urban Forest di Matsuri Japanese Summer Festival. Ciao, sayonara, sampai jumpa. Ohayo gozaimasu, moshi-moshi. Hai, semua dikeluarkan bahasa Jepang. Thank you, anyway, God bless you.